bagian tarik Garuda Tirta Amerta. Kajian ini memberikan pekerjaan dari asal usul air sebagai sumber kehidupan. Universitas Udayana, barisan identitas merupakan barisan pengenal yang berisikan atribut dari Universitas Udayana. Diawali dengan papan nama sesuai dengan ketentuan pesta kesenian Bali, diiringi dengan pendamping canaisari dan pengawal, yaitu Tebu Bandangan dan Tedung. Selanjutnya iringan penari dengan pakaian tradisional Nusantara. Hal ini menjadi cerminan bahwa Universitas Udayana adalah perguruan tinggi yang menjadi rumah belajar untuk mahasiswa dari seluruh Nusantara. Selanjutnya iringan penari pakaian berbusa tradisional daerah diikuti oleh tari legong, tari pendek, dan tari Saraswati. Tari Saraswati adalah simbol dari pengetahuan yang menurunkan anugerah pengetahuan kepada seluruh mahasiswa yang belajar di Universitas Udayana. Tari Saraswati ini diiringi oleh gamelan gongsun. Dibunyikan gongsun akan lebih memberikan dan kejutan, harmonis, dan kedamaian. Barisan selanjutnya adalah barisan yang merujuk pada tema pesta kesenian Bali, Garuda Kelpi. Barisan ini diawali dengan sajian tari yang mempersembahkan yatnya untuk memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya dengan air yang berdaya, semua di dunia ini bisa tumbuh subur yang digambarkan selanjutnya disusul dengan sajian tari Garuda Tirta Amerta. Sajian ini memberikan pengetahuan dari asal usul air sebagai sumber kehidupan. Dan after that, ladies and gentlemen, followed by the Garuda Tirta Amerta, the institution running the commentary from the Nordic world. Tari Garuda Amerta menggambarkan perjuangan Garuda dalam mitologi Hindu yang penuh kegigihan, berjuang mendapatkan Tirta Amerta sebagai air kehidupan untuk menyelamatkan ibunya. Tarian ini akan mengiringi tari Udayana sebagai tarian kebesaran Universitas Udayana. Universitas Udayana diambil dari nama salah satu raja di Bali yang bergelar Sang Ratu Maduhani Sri Darmodayana Warmadewa atau Prabu Udayana.